membuat ayam gulung lezat. Siapa yang suka makan ayam? Selain digoreng, biasanya ayam suka dimasak gulai ayam, bakso ayam, steak ayam, dan masih banyak lagi. Kali ini, Bobo akan berbagi resep mengolah ayam yang pastinya enak dan mudah membuatnya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dicobain yuk kali ini, Bobo akan membuat ayam gulung lezat. Yuk kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang kita perlukan adalah saus jahe, filet ayam, keju lembaran, bayam rebus, dan daging asap. Cara membuatnya, pertama, bumbui ayam dengan garam dan merica. Setelah itu, taruh bayam rebus, kemudian beberapa potong keju dan daging asap di atas ayam filet. Gulunglah ayam yang sudah diisi itu, lalu padatkan. Kemudian, bungkus gulungan ayam dengan plastik wrap supaya merekat erat. Kalau sudah, simpan di dalam lemari es selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Sekarang, kita siapkan minyak goreng, lalu goreng ayam tadi hingga coklat keemasan. Setelah itu, potong ayam menjadi beberapa bagian. Siapkan piring dan pelengkapnya ya, seperti sayur-sayuran dan juga kentang goreng. Tata ayam, sayuran, dan kentang di atas piring, lalu siram dengan saus jahe. Nah, untuk membuat saus jahenya, kita siapkan bawang merah, jahe, dan paprika, kemudian haluskan. Setelah itu, tumis sampai harum. Oh iya, jangan lupa beri garam sedikit ya. Tara, ayam gulung isi keju, bayam, dan daging asap sudah siap kita santap. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Jangan lupa coba di rumah ya teman-teman. Resep ini bisa menjadi menu pilihanmu untuk akhir pekan loh. Selamat mencoba! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!